kasih semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Ririn Dwi Ariyanti dan bayi kecilnya telah kembali ke rumah. Aktris berusia 32 tahun ini melahirkan anak ketiganya pada Minggu, 15/4, dengan proses caesar. Didampingi sang suami Aldi Bragi, proses persalinan Ririn Dwi Ariyanti berjalan lancar. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini terlahir dengan berat 3,3 kg dan panjang 48 cm di RSIA Kemang Medical Care, Jakarta Selatan. Ririn dan Aldi Bragi memberikan nama putra mereka dengan Rami Alki Utomo. Rami bermakna penyayang, Alki berarti bijaksana, sementara Utomo merupakan nama khusus pemberian dari Eyang Aldi. Aldi mengaku sejak lama mengidamkan anak laki-laki, kini keinginannya pun terwujud. Kebahagiaan itu terpancar dari wajah Aldi Bragi saat mengetahui anak keempatnya berjenis kelamin laki-laki. Paras si kecil Rami ini cukup menyita perhatian publik. Pasalnya baby Rami memiliki wajah ganteng dan hidung mancung mirip kedua orang tuanya. Berikut 10 potret ganteng Rami Alki Utomo. 1. My baby boy, tulis Aldi Bragi yang jadi penanda kabar kelahiran anak keempatnya. 2. Aldi mengunggah foto bersama putranya yang sedang terlelap. Dalam postingannya, Aldi menuliskan bahwa kehadiran Rami telah mengajarkan arti penantian. 3. Ririn melahirkan anak ketiganya dengan proses caesar. Sisi keibuan itu terlihat pada foto bernuansa hitam putih. 4. Rami Alki Utomo dengan rambut jigraknya. 5. Banyak orang menyebut baby Rami ganteng sejak lahir. 6. Potret baby Rami saat sang ayah menggelar temu wartawan. 7. Berfoto bersama keluarga kecilnya. Selamat datang si bungsu Rami. 8. Semua terlihat bahagia dengan kehadiran Rami. 9. Anak dari Aldi Bragi dan Ikke Nurjana, Siti Adira terlihat menggendong baby Rami. 10. Selisih usia Rami dan Siti Adira terpaut 19 tahun. Lebih mirip kakak adik atau tante keponakannya.